Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, toko kacamata dekat Mapolsek ludes dibobol maling. Sebuah toko kacamata di Pambulang, Tangerang Selatan ludes dijarah komplotan maling. Dan aksi pelaku yang berjumlah dua orang ini pun tergolong nekat karena letak toko kacamata hanya berjarak 250 meter saja dari Mapolsek Pambulang. Menurut keterangan pemilik toko, perampokan terjadi sekitar pukul 4 dini hari. Dua orang datang menggunakan mobil dan membobol rolling door. Wajah salah seorang pelaku terlihat jelas dalam kamera pengawas, dan tidak hanya kacamata, komplotan ini juga menggasak tablet, speaker, tempat sampah, hingga tempat masak air milik karyawan toko. Toko kacamata ini diketahui baru buka selama 2 bulan. Dan akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan peristiwa pencurian ini ke Mapolsek Pamulang dan berharap para pelaku segera ditangkap. Kapolsek Pamulang Kompol Fernando Ardiansyah menyatakan dari rekaman CCTV, jelas pelaku berjumlah 2 orang dan kini dalam pengejaran pihak kepolisian. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.